Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu wassalamu ala sekalipun dia tidak pindahkan itu senjatanya, apa hamparnya. Damai pakai-pakai aja sama suku, padahal orangnya enggak ridho. Perampok, kamu jangan jadi perampok ya. Kemarin ada santri itu, masya Allah, saya kasih apresiasi yang tinggi. Dia jalan ke masjid, jalan kaki, pakai sepatu, enggak pakai sendal. Saya tanya kenapa kamu nggak pakai sandal, banyak hilang. Dia nggak mau pakai sandal orang lain. Begitu yang mau pun bukannya sandal orang kamu pakai. Namanya apa? Perampok. Kalau kamu pakai sendal orang, kamu perampok. Ini ya, mungkin oleh Marido. Jika diketahui Rido, ya kalau jadi Rido, kalau jika Rido. Ya.
jangan sampai bangun sebetulnya ya. Saya suruh naik, saya bareng naik mobil. Lalu orang yang jujur, orang yang baik bisa naik mobil sama guru. Jangan sampai kamu melakukan kezaliman dalam sana. Setelah kita hilang, yaudah hilang. Usahakan dari masih kecil kamu bersih. Usahakan dari masih kecil bersih daripada keharuman-keharuman. Itu cikal bakal orang besar. Ya? Masih kecil kamu jaga diri kamu dari segala bentuk keharuman. Kamu jauhkan cikal bakal orang besar. Dari kemakruhan-kemakruhan kamu jauhkan cikal bakal orang besar. Insyaallah. Wastikhdami abdi, dan menyuruh melayani budaknya. Budak orang kita suruh melayani kita. Juga termasuk perampok. Wa al-ghasibi dan atas orang yang merampas wajib mengembalikan. Wajib kembalikan. Wa dawanu maqamahu wajib tapi bagi aksi mati minhain musibah ida parat dan menanggung atau mengganti utama uangnya barang yang berharga yang dapat dihargakan barang yang dapat dihargakan tapi yang dia rusak dia aksi mati dengan paling tinggi harga. Dari ketika dirampas hingga rusak. Ketika dirampas ganti. Dia rusak ketika itu harga di situ ganti. Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan sampai kita mengambil orang. Ya. Saya dan masih kecil ke perkenalan jadi ambil barang dari masih sejak balik wajud manu misliun dan dijamin ditanggung, diganti maksudnya barang yang ada bersamanya. Bahwa ma'asorahu khairan itu sesuatu yang dibatasi oleh takaran awazan atau imbangan wajah zasal mukim wajah zasal mukim dan boleh jual beli sangat padanya. Takutnya seperti katun, kapas, wadah kegim, tepung, pemain, dan air, miskin, dan minyak musik, mamuk asin, dan kembali, wadah rohim, akhir'am, wadah nangir, wadah walaupun susah sekalipun yang sudah bercampur, wadah min, amal, kurma, wadah bibir, anggur kering, wadah bin, jatin, biji yang sudah kering, waduh nih mengukai netis macam dan ini wasamin yang samin yang sedih dalamnya semisal di ayu makan yang ala bil mismil pada tempat yang misada yang ada barang semisal itu pakai numpak kalau misal makan jika dia tidak mendapat yang semisal itu bayu teman makan dia tanggung di aksoki amin menulis bin ila fakir dengan yang paling tinggi harga daripada merampasnya sampai tidak ada walau tani wal misliyu dan jika rusak barang yang ada bersamanya itu ya rampas
حلق مطالب أقول المسلم في غير المكان الذي علم به المسلم maka baginya menuntutnya dengan yang ada bersamaannya itu pada selain tempat yang ada barang yang semisal innam yakul limakli mu'nat jika tidak ada bagi memindahkan itu enggak ada ongkosnya wa aminat tarikut dan amat jalan wa ilah jika enggak jika pakai ongkosnya bagi aksa ia memakan maka dengan harga yang paling tinggi tempatnya. Wajib mana mata kau dan dihargakan yang ditanggung barang yang berharga diganti maknanya. Utsliwah yang rusak yang dirusak kalau nabi seperti segala pemanfaatan. Yang kaya orang milik imah tidak menghargai rusak kemanfaatannya sudah enggak ada gitu. Orang yang sudah enggak bisa lagi sakit kemana atau luka dan wajah juzul dan boleh akhzul imah di anil misni bil tarol boleh mengambil harganya itu dari yang ada kesemuan dengan saling itu. Kalau dia yang itu boleh saja. Wajah aku dari mulai masa pertama di bala di tanah di namjad kia hilamisni. Wajah aku dengan jika dia ambil darinya, alami mata akan harga pertama alukum berdua keduanya di bala di tanah ini menjadi. Tempat yang dirusak itu, yang dirusak maksudnya tempat barang yang rusak. Namanya zia hilang mesti, maka tidak boleh kembali keduanya, menarik kembali keduanya kepada yang semisal. Wahis wajib mislu dan setia wajib oleh barang yang ada semisal itu, maka asal maka tidak ada pengaruh. Jadi walaupun auruksin nak mahal atau murahnya, mahal atau murahan. Kalau memang itu barangnya sama, ya masalah. Kemarin dicuri barangnya mahal, ini sama tapi barangnya murah, nggak apa-apa. Atau sebaliknya juga nggak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala.